Jalur Montung ya Mas Bro, apa itu sama aja nanti ketemunya di tikungan tajam yang di Jumprit. Nah, cuman ini jalur satunya. Kalau kemarin itu kan dari Ngadirejo, nah kalau ini dari Montung ya. Jalur ini juga view-nya hampir sama ya dengan jalur yang Jumprit. Juga apa aspalnya mulus Mas Bro, sama-sama mulus karena ini salah satu jalur provinsi yang direncanakan tembus ke Jumo. Ini jalur ini nanti ya Mas Bro yang akan menjadi jalur provinsi, mulus ya jalurnya ya. Masih. Terus saya. Oh sih. Suka mundur-mundur Mas. Yuk. Ini daerah mana, Fik? Gembiang. Hah? Gembiang. Kenapa enggak maju, Fik? Ada kebakaran, Mas Bro, di daerah Gembiang nih, Pak. Toko-toko apa ini enggak tahu nih. Enggak dibajukan aja sekalian. Ini daerah Gembiang. Ini kebakaran di daerah daerah mana ini? Gembiang. Oh, Mas. Kebakaran mana ini? Gembiang. Bunda, ayo Mas. Dinyalakan barusan. Iya. Hah? Ini kayak gitu. Rodi gitu ya. Kebakaran itu barusan Mas Bro di daerah Gembiang. Masih Gembiang Kecamatan Ngadirejo ya? Mas Gembiang ki tak boleh Candi Roto. Candi Roto? Iki Wonoboyo apa Candi Roto iki? Kayaknya milik Candi Roto ya. Pokoknya perbatasan lah Gembiang. Jalur Montung. Penyebab kebakarannya katanya kurang tahu, yang ini tahu-taunya ada api, tahu dari mana gitu katanya.
Gembyang. Gembyang, Gembyang. Iya. Gembyang. Untung ya. Iya. Kayak nulis gitu, Pak. Alhamdulillah. Nanti beliin aja, nanti kan bisa ngomong sendiri. Itu kalau nggak sigap, habis tuh rumah itu, Pak. Iya. Bensin apa motor tuh, Mas? Enggak, oh, kayak bengkel ya. Alhamdulillah api bisa dipadamkan oleh warga setempat. 8.25 menit. Pagi ini. Monoboyo, Kadiroto. Monoboyo. Kecamatannya, kabupatennya Monoboyo, Fit. Monoboyo itu kabupaten. Monoboyo ya kecamatan, kabupaten Temanggung. Oh iya. Monoboyo kecamatan. Desa. Kelurahan Kadiroto ya. Nek Kadiroto kecamatan, Monoboyo kecamatan, kecamatan. Tretek kecamatan. Oh berarti ngikut Kadiroto berarti, Fit. Kebakaran di bengkel Gembyang, jalur Muntung aja lah.
Gembyang ya, Bik. Yang kemarin kesini? Udah, ya. Udah nih ganti. Mana nih, Mak? Halo. Adi nih? Kakak ini kira. Adi nih, Mbok. Tuh. Dasut ya? Nah, itu loh maksudku, Fik. Makanya aku jarang lungo ke gunung-gunung itu. Bukannya aku kenapa-kenapa. Mendingan naik pit tuh gara-gara itu. Iya. Nek misalnya ono isi ini sih, saya rotok mending, Fik. Selit. Gitu lo ngangkat kan bahaya, Fik. Jadi hilang tenaga deh. Ini daerah mana ini? Ini Sebajak. Sebajak. Ya, Sebajak ya. Sebajak. Sebajak masih ke Temanggung kan? Temanggung. Perbatasannya Sekatok. Iya. Kalau si Kato itu udah mau ikut Wonosobo? Wonosobo, kaya juga. Ini kan si Kato? Si Kato ke Wonosobo atau Temanggung? Ya, perbatasannya kaya. Iya, perbatasannya. Tapi terkenalnya Wonosobo ya? Si Kato. Ya, sini Temanggung. Sini apa? Masih Temanggung seharusnya. Nah, ini perbatasannya kalian gue ya, dari Wonosobo.
Mas Bro, wisata kebun teh si Katok Tambi. Tapi ini yang wisata ini sudah diupload ya.
parkir. Oh gendil. Masa bukan deh. Anu tarik apa itu? Bunga ini bagus tuh, bunga trompet nih. Kalau berbunga barengan gitu kanan kiri loh bagus. Di jalurnya lurus, turunan mau naik kan. Dikelilingin sama daun-daun ungu, warna ungu loh. Ini wisata Mas Bro ya, kanan kirinya ini Patean. Wisata Patean kebun teh. Kebun Patean. Ini Sindoro ya, Pak ya? Sindoro tahu lagi ya, Mas. Lainnya apa? Beru. Rau. Rau udah ada. Yang dieng. Ya pek ya? Oh bukan ya? Rau pek ya? Rau. Ini gunung sini Dieng ku ya pek ya? Kalau yang ini Dieng itu bukan ya rau itu ya. Kita ambil ke arah Garung ya Mas Bro, Pasar Garung. Kalau kemarin kan ke Jajar, sekarang ke Garung.
kita ambil ke kiri ke arah Pasar Garung. Garung garpu kanan. Cintoro iki pek ya. Ini belah gunung itu Sindoro ya Mas Bro, yang depan ini Sindoro. Berarti jalan itu tengah-tengah gunung ya, pikir? Tengah-tengah lereng gunung. Menjar kamu tahu, Bing? Tahu. Tahu ya. Kan menjar lurus. Nah, menjar itu jalur itu tembus kemana kemana, Bing? Gitu. Misalnya tekan satu orang ngerti tekan yang kemana. Jadi mobil bisa ya? Jalannya ombo. Ya. Jalannya ombo. Nih kemungkinan bisa memiliki. Iya. Cak-cak lewat. Ini menjar kanan, no jalur, ngiri yono jalur, menurut. Nanti kita juga akan usahakan mampir ya Mas Bro ya, melihat atau mereview di menjar tuh tempat wisatanya berapa, HTM-nya berapa, suasananya seperti apa. Nanti kita bisa menginformasikan wisata-wisata yang ada di daerah Wonosobo, yaitu daerah Garung ya, daerah Garung yang tapi masih ikut ke Kabupaten Wonosobo Mas. Karena di sana itu yang aku tahu tuh ada kebun teh Panama, Kahyangan Skyland, Telaga Menjer. Nah, nanti kita coba nanti dari Telaga Menjer akan coba terobos ke Dieng, tapi melewatin Telaga Menjer yang jalur yang ke kanan ya, yang ke kiri. Pokoknya vlog ini nanti dibagi beberapa video ya Mas Bro, nggak bisa jadiin satu karena ini akan panjang sekali, bisa memakan waktu berjam-jam. Karena nanti jalurnya akan aku shoot terus, jadi biar tahu panduan di mana beroknya, biar teman-teman kalau misalnya menggunakan GPS kan kadang-kadang GPS kan diarahkan ke gang-gang, ke kecil-kecil, istilahnya
mencari jalan pintas gitu ya. Ini nanti saya jalankan, siapa tahu bisa membuat bantu teman-teman kalau mau wisata ke Kebun Teh Panama atau Kahyangan Skyland. Itu langsung nanti akan aku on-kan terus ya kameranya. Oke Mas Bro, ini saat ini sudah sampai di Pasar Garung. Karena kita arahnya dari Tambi. Tadi maka nanti kita PLTU, gardu PLTU itu ada di sebelah kanan. Kalau kita dari Wonosobo Kota, dari Rita, ya dari Rita ya. Maka gardunya itu sebelah kiri ya Mas Bro. Gardunya tertuliskan PLTA Garung. Kita ambil arah ke PLTA Garung.
depan nih Mas Bro, PLTA Garung. Jalur seperti ini yang sana itu anu mobil bisa dik ya? Hah? Mobil bisa. Ya udah bisa mobil kok kayaknya. Nanti kita ngambil lurus terus. Kan ada jalur ke kiri nih. Iya. Itu kemana itu? Ke Dieng juga. Katanya yang ke Dieng itu yang ke kiri itu. Yang ini. Bukan yang di Menjer bukan? Itu yang lurus ke Menjer. Iya ke Menjer. Nanti enggak maksudnya di Curug Sikiram. Sikarim. Heeh, Sikarim. Curug. Ini lurus ini. Ya. Ini yang ketemu si Dieng ini. Cari nih, tapi yang kita yang lurus dulu. Iya. Oh, Dieng Telaga Menjer lurus. Oh, yang Dieng sana, Mas. Bener. Bener jenengan. Sing ke Dieng yang ini. Oh, ini Dieng dulu sini, ke sana. Telaga Menjer Dieng lewat sini. Oh, iya nanti kan ke kiri, ada jalur ke kiri di Telaga Menjer itu loh. Heeh. Ada ke kiri, ada ke kanan. Ini kita lurus dulu ke Panaman dulu. Kita akan lanjut ke Panaman dulu ya Mas Bro, soalnya dari yang dari ujung ke Panaman ya. Wisatanya yang paling ujung kebun teh Panama. Habis itu nanti turun lagi ke bawah, balik arah. Kahyangan Skyline, habis itu Telaga Menjer. Nah, nanti dari Telaga Menjer kita langsung arah ke Dieng Mas Bro. Dan nanti ke Dieng itu mau kemana kita pikirkan di tengah perjalanan. Yang penting kita akan mereview wisata-wisata yang ada di daerah sementara ini, yang ada di daerah Wonosobo, Banjar, yaitu Dieng lah. Dieng itu kan Wonosobo ya, ada Dieng yang Wonosobo, ada juga Dieng yang Banjar ya. Arjuna itu udah masuk ke Banjar ya? Banjar. Banjar Negara, Candi Arjuna. Ini jalur kayangan Mas Bro ya. Pokoknya ngikutin pipa air yang ada di kanan jalan. Ngikutin itu, ada kan? Tuh, pipa yang besar tuh. Itu kan pipa air untuk PLTA Garung. Kalau tadi yang jalur yang pertigaan itu sebelah kiri, kalau kita ke kiri ke Curug Sikarim. Sebenarnya gitu, saya ditawarin ke Jorsi Karim untuk wisata-wisata gitu, tapi kita belum nanti ya Mas Bro. Kita nanti kapan-kapan kita akan sabarin, pokoknya kita tuntasin insya Allah. Usahakan kameranya ini akan on terus ya Mas Bro sampai ke Panama, supaya teman-teman tahu lah nanti arahnya mana mana mananya, nanti aku pasti tahu. Yang jelas yang pertama kali ini nanti telaga ini apa, Telaga Menjer ya. Nah nanti Telaga Menjer itu kan ada pertigaan, nanti kita yang akan ngambil ke kanan.
ini masih lurus terus ya Mas Bro, ini adalah pertigaan nih, desa wisata Maron. Kita ambil kanan, kanan kita ambil kanan Maron, kita akan ke kanan. Pokoknya dari Pasar Garung kurang lebih ya 16 menit 20 menit lah kurang lebih. Sejajar Dieng kanan. Kanan itu kanan. Sana lurus terus berarti ya? Iya. Sejajar dia. Apa mandek dulu di sini, Fek? Berarti Fek. Mandek dulu, Fek. Iya. Masuk. Sejajar sih. Apa? Ke Menjar dulu. Masuk sini Menjar. Nah. Oh ya, sini parkirnya. Di mana parkirnya, Mas? Kita mampir di Menjar dulu ya, karena nanti lurus terus tembus ke Dieng. Madep rono apa rono, Mas? Oh, madep gini udah. Empun. Udah sini aja. Oke Mas Bro, kita saat ini ada di wisata Telaga Menjer ya. Kita akan mampir di Telaga Menjer terlebih dahulu. Rencananya tadi kita kan mau ngelewat di Panama. Katanya di Panama itu tembus juga ke Dieng, tapi tembusnya di Pasar Kejajar. Nah, tadi kan kalau ke Pasar Kejajar kita sudah tahu ya. Nanti kita ke Panama, habis itu balik arah lagi ke sini. Habis itu kita akan ngelewatin jalur yang tembus ke Dieng. Katanya sih bagus view-nya dan jalurnya agak-agak ekstrim gitu ya Mas Bro ya. Ya, kita akan coba masuk di Telaga Menjer nih, wisatanya apa aja ya Mas Bro. Ini tiketnya berapa Mas? 5.000 per orang. 5.000 per orang. Terus kalau perahunya? 20.000. Ada orang ya? Di bawah ada. Kita cobalah sebentar. Dua orang ya? Dua. Oke. Oke ya Mas Bro, tiketnya masuk ke Telaga Menjer per orang 2.000 dewasa Mas ya? 5.000 ya. Oke. Ini telaganya ya Mas Bro. Telaga Menjer. Coba kita lihat. Kahyangan kalau nggak salah di atas sana itu, Fik.
kayangan di atas sana itu ya, atas sana itu. Kenapa? Paris. Paris maksudnya? Orang bisa nggak naik ini? Kalau emang nggak bisa, nanti transfer ke Panama. Kahyangan kan itu di Kahyangan. Oh, kayak tulisannya Kahyangan ya, kan? Oh. Biasanya kena berapa? Kalau paket, kalau gas yang itu 300. Tapi kalau jam segini pasti ada problem. Ini kan buat pembukaan. Soalnya supirnya banyak. Ini kan sebagi, gak sebagi. Monggo, tawar-menawar, tawar-tawar. Tadi masih ada problem. Pasti ada problem. Gas ini buat pembukaan. Itu kan gambar. Ya, monggo-monggo ke bawah langsung aja bisa. Ada ya, cuma seperti ini doang, Tik. Buat apa kalau kita naik ke sana orang nanti kita ke sana kok. Ke atas. Ini Mas Bro ya, perahunya per orangnya 20.000. Kalau misalnya paketan satu perahu itu isinya 15 orang. Kalau adanya itu ada kortingan tuh belah sana itu spot fotonya sebelah sana itu, Mas Bro. Hanya seperti itu aja ya. Selfie area. Oke, Mas Bro. Terus mungkin harga manager hanya segini aja Mas Bro ya. Kita akan mau lanjut ke atas ya. Ayo ke atas aja dulu ya, ke Panama yuk. Oke Mas Bro, kita akan lanjut ke Panama aja dulu ya. Cuman ada spot-spot foto aja ya Mas Bro di sini ya. Sama naik perahu. Mandi bola juga ada. Spot foto ya, lihat ikhlasnya. Oke Mas Bro, kita lanjut ke Panama ya.
Mas ya motor suun nggih. Fek, tekene Fek. Ini barusan mohon maaf kelewatan ya. Pokoknya dari Menjer itu lurus saja terus, nanti di situ ada Seroja sama Kayangan sejajar. Ini kita mau ke Panama dulu. Ke kebun teh Panama. Barusan kamera yang belum aku nyalakan, udah ngomong-ngomong sendiri aja. Nah, jalur ini Mas Bro, kalau misalnya lurus terus akan menyisiri lereng-lereng gunung, itu akan kemana? Akan tembus ke Pasar Kejajar. Pasar Kejajar kan kita kemarin sudah mereview ya, yang melewati Ponorogo kan itu Pasar Kejajar. Nah, tembus di pasar itu. Nanti kita ini akan putar balik lagi, nanti setelah Panama kita balik arah lagi ke Seroja. Kalau dari arah ini putar balik arah, berarti nanti Kayangan ada sebelah kanan, Seroja sebelah kiri. Kita akan biar tahu ya, barusan kayak barusan nih kan kita tahu nih Menjer, Telaga Menjer, tiketnya berapa, masuknya perahunya berapa. Per orangnya 20.000, harga tiket masuknya 5.000. Informasi itu aja ya Mas Bro ya, yang boleh ketahui. Dan gambarnya tadi seperti itu, Telaga Menjer seperti itu. Nah, ini Panama kiri dan ini toko kiri nih. Oke Mas Bro, kita udah sampai di Panama. Kebun teh Panama. Diri sana. Saya juga parkirnya belah mana ini? Parkir belah Bunti, Mas. Di sana. Oh, sana, Rek. Ya. Yang ada tulisan parkir niki, nggih. Ya. Ada flying fox di sini. Parkir sini. Iya. Oke Mas Bro, kita udah nyampe ya di apa itu, wisata Panama. Oke Mas Bro, kita udah nyampe ya di wisata kebun teh Panama. Kita akan coba harga HTM-nya berapa. Rampok kok ini jero ojo kayak kono rampok ya.
satu orang 10.000. Terus on key terus aja. Harga tiketnya 10.000 ya. Urip ya? Urip. Kita masuk ke dalam. Ini kita sengaja pagi ya Mas Bro ngambil, bukan berarti ini. Nanti kalau pengen banyak orang, pengen banyak wisata, itu agak siangan. Kita kan hanya ingin mereview seperti apa tempat wisatanya. Harga tiketnya berapa? Sampai jalan ke sana, Bro. Ini kebun teh, ya? Iya. Tapi di sini ada flying fox nih. Urip kefik. Kita coba akan naik ya Mas Bro. Erin efek, melu fik, melaku fik. Mas, kalau turun lewat sana bisa? Turun. Medon, medon, turun. Turun lewat mana turun? Turun. Ini lumayan jauh ya Mas Bro ya. Asli. Jadi seperti ini ya Mas Bro, tempat wisata Kebun Teh Panama. Yang jelas HTM-nya 10.000 ya Mas Bro. Jauh Mas Bro, kita nggak bisa kesana ya. Jauh, soalnya kita nih mau ngejar nanti mau ke Seroja juga. Ada apa sih di atas ini? Wuh, tangganya ngeri, tinggi. Tinggi ya Mas Bro. Aduh. Tinggi Mas Bro. Oh. Tapi kelihatan semua pemandangannya Mas Bro. Topik, topik. Ya. Turun aja Mas Bro. Ngeri Mas Bro. Udah kepik. Wes. Asli ngeri fik, goyang-goyang pohonnya fik. Geliang-geliang. Udah yuk kata nih. Ini
lewat mana kan ini bisa. Hah? Muter mana? Nggak usah muter turun aja, lewat sana aja lagi ya. Jauh ya lewat sana. Lebih dekat sini kan? Kasih bu lewat kono. Wah, jauh. Enggak jadi.